Persib Bandung saat adu penalti yang paling diingat adalah saat melawan PSMS Medan tahun 84 dan 85, Bung ya. Yeah. Saat itu mereka harus takluk dua kali dari PSMS Medan. Konate makan. Kita akan tunggu pemirsa apakah tendangannya akan sukses. Inilah penjaga gawang Dede Sulaiman. Konate makan. Siap. Konate makan. Ya. Cukup mulus Bung tendang ya. Dari Konate makan. Sebenarnya bisa dibaca oleh Dede Sulaiman tapi memang tepisannya masih kurang kuat sehingga bola mengarah masuk ke gawang. Antisipasi yang bagus dari Dede Sulaiman untuk tendangan dari Konate makan. Sebuah eksekusi yang cukup dingin dari Konate makan. Buah Solosa sang kapten kesebelasan apakah sukses untuk melakukan tugasnya pada eksekusi pertama pada penjaga gawang nasional Indonesia Imade Wirawan. Buah Solosa, oh cantik sekali Buah Solosa, sebuah eksekusi yang sangat dingin dari Buah Solosa. Cantik pelan tapi terarah ke sudut. Ini memang posisi yang sulit sekali untuk bisa diantisipasi. Persis ke sudut kanan atas gawang dari Ferdinand Sinaga. Nampaknya akan menjadi eksekutor kedua dari Persib Bandung. Apakah berhasil untuk melakukan tugasnya ke gawang Dede Sulaiman? Masih kita tunggu. Inilah Ferdinand Sinaga. Cukup baik nampaknya eksekusi dari Ferdinand Sinaga. Ya, lagi-lagi antisipasi yang bagus, bisa membaca arah tendangan dari Ferdinand Sinaga di Dede Sulaiman, tapi memang bola tendangan dari Ferdinand Sinaga mengarah ke sudut, sangat keras juga. Sekaligus mengguli sementara Persipura, Persib Bandung 2-1, Pak Habol menjadi eksekutor kedua dari Persipura. Apakah mampu untuk menaklukkan penjaga gawang Imade Wirawan? Inilah Ferdinando Pahabol hadapi Imade Wirawan. Kita tunggu pemirsa. Sebuah tugas yang berat dari Pahabol. Kita saksikan. Luar biasa pemirsa. Sepakan dari Pahabol mampu menaklukkan penjaga gawang Imade Wirawan, penjaga gawang tim nasional Indonesia. Sebuah eksekusi yang sangat cantik dari Pak Habol mampu menaklukkan penjaga gawang Imade. Belum ciptakan gol sepanjang musim ini Tony Sucipto. Banyak akan menggerakkan kaki kanan Tony Sucipto. Masuk pemirsa, mulus di sudut ciri atas penjaga gawang Dede Sulaiman. Berubah menjadi 3-2 buat keunggulan Persib Bandung. Ya, 5 tendangan penalti sejauh ini berada dalam arah yang sulit dijangkau oleh kiper selalu. Apakah sukses Robertino Pugliara untuk mengemban tugasnya sebagai eksekutor ketiga? Masih kita tunggu Pugliara. Ahai, cantik sekali Pugliara. Ya, makan kedua menjadi 3-3, Bu. Betul, lagi-lagi ke sudut atas. Kembali kita melihat Made Wirawan sulit untuk mengantisipasi tendangan penalti dari 3. Eksekutor keempat nampaknya kembali dari pemain belakang Persib Bandung yaitu Supardi Nasir. Nampak menghadapi Dede Sulaiman. Apakah eksekusi dari Supardi akan masuk ataukah tidak? Masih kita tunggu pemirsa. Tentu sebuah tugas yang tidak mudah buat Supardi untuk menaklukkan Dede Sulaiman. Masih kita tunggu pemirsa. Supardi Nasir. Masuk pemirsa. Berubah menjadi 4-3. Yang beruntung tadi membentur tiang bagian dalam dari gawang
Didi Sulaiman sehingga bola tetap masuk. Eksekusi yang sangat cantik dari Supardi Nasir masuk ke sudut 7. Penalti yang sudah dilakukan 7 eksekusi sejauh ini belum ada yang gagal. Semuanya masuk pada sudut, pada arah yang semuanya sulit dijangkau oleh penjaga gawang. Hanya ritual dari Imade Wirawan dilakukan tadi di Jala. Nampak Nelson Alom. Kita tunggu pemirsa apakah sukses Nelson Alom. Sayang pemirsa, berhasil dipatahkan oleh Imade Wirawan tendangan keempat dari Nelson Alom. Tentu ya, ini bola bawah, bola yang memang bisa berada dalam jangkauan penjaga gawang, dan antisipasi yang tepat, pembacaan yang tepat terhadap arah bola oleh Imade Wirawan membuat eksekusi dari Nelson Alom gagal. Ini tendangan yang arahnya berada dalam situasi bisa dijangkau oleh penjaga gawang. Tentunya adalah tendangan penentuan, Bu. Iya. Tendangan penentuan dari Persib Bandung lewat Ahmad Jufrianto. Betul. Apakah sukses untuk menyerangkan bola sekaligus memastikan diri untuk menjadi juara Indonesia Super League 2014? Inilah tendangan penentu dari Persib Bandung. Masih kita tunggu Ahmad Jufrianto. Kita tunggu pemirsa Ahmad Jufrianto. Ya, masuk pemirsa. Ya, juara. Persib Bandung juara. Juara Indonesia Super League 2014 lewat penendang penentu dari Ahmad Jufrianto, sekaligus menyamakan rekor Persib Bandung yang pernah menjadi juara di pada tahun 1995 saat menaklukkan Petrokimia Gresik lewat gol Sutiono Langso saat itu di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di bawah tatapan 100.000 penonton. Inilah final keempat di luar Stadion Gelora Bung Karno, Bung Titis. Ya, penantian panjang bagi Persib akhirnya terbayar. Penantian 19 tahun akhirnya lunas terbayar lewat eksekusi dari Ahmad Jufrianto. Ya pemirsa,